jurnalistik bersama Mustafa Ulia. Acara ini diadakan oleh Pemprodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Acara ini berlangsung di Gedung Sertifikasi Guru Lantai 8. Acara ini terbuka bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sendiri maupun umum. Tak tanggung-tanggung, kegiatan pelatihan jurnalistik ini menghadirkan pembicara ternama Gustaf Aulia, seorang news anchor yang namanya sudah tidak asing lagi kita dengar dalam acara berita di televisi. Acara pelatihan jurnalistik ini dibuka untuk umum dan berhasil menarik sebanyak 70 orang peserta yang tidak hanya mahasiswa UNJ saja tetapi juga masyarakat umum. Kemudian materi dilanjutkan dengan teknik wawancara seperti pemilihan narasumber sampai kriteria pertanyaan seputar wawancara. Pada sesi ini, 3 orang peserta diajak untuk mempraktikkan langsung proses wawancara. Tidak jarang kepolosan peserta dalam melakukan praktik mengundang tawa dari peserta. Materi yang terakhir yaitu mengenai teknik siaran berita yang kelihatannya sudah dinantikan oleh para peserta. Ini terlihat dari betapa antusiasnya para peserta dalam berlatih membacakan sebuah naskah berita. Peserta juga diajak untuk melatih vokal dalam penyampaian berita serta teknik-teknik lainnya. Walaupun acara pelatihan berlangsung cukup lama, tetapi peserta tampak begitu antusias mendengarkan setiap materi yang diberikan. Tidak jarang Gustaf Aulia menceritakan pengalaman-pengalamannya selama menjadi reporter. Tentunya hal ini dapat memicu para peserta untuk mengembangkan minatnya dalam bidang jurnalistik. Menurut saya antusiasme kalau Anda lihat sendiri tadi, banyak yang berani untuk maju, mencoba, yang malu-malu pun akhirnya juga mau mencoba, dan itu sebetulnya adalah satu potensi yang kita bisa maksimalkan. Karena tidak mungkin setiap presenter jago teorinya, tapi dia juga harus jago dalam hal teknik gitu kan, prakteknya pun dia harus mampu. Dan setiap presenter akan terus belajar sampai kapanpun. Sehingga ketika dia mencoba, ketika dia siaran, semakin banyak jam terbangnya, maka dia akan semakin bagus, semakin belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Demikian liputan pelatihan jurnalistik kali ini. Saya Hani Lestari beserta kru Sigma TV yang bertugas lainnya pamit undur diri dan sampai jumpa.